Jumpa lagi bersama dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam Sound Profesional Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengubah format. Format digital maksud saya. Di hadapan saya ini ada dua alat yang kita akan pakai untuk pelajaran kali ini, yaitu Icon Utrek Pro Drive 3 dan Behringer Ultra Match Pro. Sebelumnya kita pergunakan alat ini untuk mengubah dari analog menjadi digital. Pada kali ini kita akan pergunakan untuk mengubah format. Karena Icon memiliki output SPDIF, sebetulnya formatnya sama dengan AES EBU, hanya dia tidak bisa dikirim jauh-jauh. Kali ini kita akan kirim tetap dengan kabel yang tadi, dengan tasker C800. Ini kita kirim dalam jarak 30 meter. Kemudian dari Icon ini hanya sekitar 1,5 meter SPDIF-nya, karena seperti aturan unbalance, ataupun kita ingat juga bahwa unbalance itu tidak bisa jauh-jauh. Demikian pula dengan SPDIF. Begitu dia jauh, dia akan jitter, dia akan jadi tidak menyala, atau juga bisa juga terputus-putus. AES EBU kita bisa kirim sampai 100 meter dengan suara yang bersih dan tetap bagus, seperti kita hanya mengirimnya 1 meter saja. Pemirsa, perhatikan di sini, saya masukkan SPDIF ini, kelihatan di sini formatnya SPDIF dan dia masuk di sini RCA. Kemudian samplingnya 48 kHz. Tetapi karena loudspeaker management saya mampu 96 kHz, saya ubah di sini menjadi 96 kHz. Penyetelannya sudah saya rubah. Tadinya ini adalah analog to digital atau analog mengubah ke digital. Kalau ini yang atas ini adalah format. Pengubahan format. Kita dengar hasilnya seperti apa. Kita bisa dengarkan suara keluar dari speaker. Perhatikan, itu di play dari Utrek ini, Utrek Pro Drive 3 masuk. Pemirsa bisa perhatikan sinyalnya di sini, ini sinyal output. Saya setel ini di output, ini masuk 2 sekaligus karena SPDIF. Kemudian masuknya 48, sekali lagi keluarnya 96. Masuk di sini, kalaupun ini saya buka, ini sebenarnya 2 track, cuma ini saya matikan karena tidak saya perlukan. Inilah hasilnya dengan kabel sepanjang 36.